Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Aksinya viral dan menuai kecaman lantaran mencegat mobil bantuan untuk korban gempa Cianjur. Tiga preman kampung kini minta maaf. Diketahui pada Rabu 23 November 2022 kemarin, di media sosial viral video yang menampilkan mobil pembawa bantuan sembako untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dihadang oleh tiga pria. Padahal mobil yang dihadang sedang membawa bantuan berupa susu bayi dan perlengkapan kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan para pengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana, bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila